ikhwatal iman, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Buat di awal tahun hijriah ini, buat resolusi amal soleh hebat yang akan memperpanjang umur kita, ikhwatal iman, hingga akhirat. Hingga akhirnya ketika kita berjumpa dengan Allah, ikhwatal iman, maka Allah akan tersenyum karena usia yang Allah titipkan pada diri kita sudah kita buat, ikhwatal iman, rahmati Allah, sebuah prasasti amal yang tidak hanya dirasakan oleh kita selama kita hidup, bahkan untuk anak kita, cucu kita, buyut kita, anak keturunan kita bisa merasakan prasasti amal itu. Dan ikhwatal iman rahmati Allah, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baiknya kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya bagus.